selain daripada kerja-kerja yang diagihkan melalui kooperasi kontraktor ini, Kerajaan Negeri sendiri telah mengambil langkah melalui JCCD, Johor Center for Contractor Development ini, di mana Kerajaan Negeri telah memutuskan sebanyak 0.5% akan diperuntukkan melalui jumlah peruntukan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi kalau Kerajaan Negeri membelanjakan 200 juta untuk kerja-kerja infrastruktur, 0.5%, jadi 1 juta akan diagihkan kepada JCCD. Dan peruntukan ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan, membuka lebih banyak lagi peluang-peluang kepada kontraktor-kontraktor melalui hebahan terhadap projek-projek yang yang ditawarkan oleh kerajaan. Dan untuk itu juga, melalui JCCD ini kita juga akan dapat mengenal pasti kontraktor-kontraktor yang berpotensi untuk dibangunkan. Jadi itulah tujuan kerajaan mendampingi koperasi pada hari ini untuk melihat dengan lebih dekat kaedah pengagihan yang dibuat supaya di tahun-tahun yang akan datang ini kerajaan akan membentukkan, akan meneruskan program ini, dan mungkin peruntukan akan dapat ditambah supaya dapat lebih ramai lagi kontraktor mendapat peluang. Jumlah kerja yang diagihkan adalah 50 kerja. Ya. Untuk G1 sebanyak 40 pakej dan G2 hingga G7 sebanyak 10 pakej. Jadi 50 kerja yang akan dicabut undi pada hari ini. Kerja akan bermula, akan cuba disiapkan tahun ini. Syarikat-syarikat konsesi sendiri akan menjalankan kerja-kerja secara sebuah harga, tender terbuka ataupun melalui persatuan kontraktor. Ini kita buat langsung dengan kooperasi kontraktor. Berbeza-beza bergantung kepada skop kerja dan jumlah keseluruhan adalah 77 juta.